Kita lanjutkan kabar pagi, Misa. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akhirnya mengakui telah mendapatkan izin dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Menurut Gibran, izin itu didapatkan dari Puan saat ia bertemu pada Jumat 19 Oktober 2023. Pernyataan itu dilontarkan Gibran saat ia kembali didesak soal kepastian rencana pertemuannya dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Rudiatmo. Gibran mengaku akan mencari waktu yang sesuai untuk bertemu dengan FX Rudiatmo. Media, kan saya sudah berkali-kali bilang, kira-kira dua minggu yang lalu saya sudah ketemu Mbak Puan dan Pak Arsyad. Beliau berdua sudah memberikan saya izin untuk ikut berkompetisi. Itu ya, enggak perlu saya ulang-ulangi lagi. Kembalikan.